tutorial cara mematikan data aplikasi WhatsApp. Jadi buat teman-teman di sini aku pakai dua HP ya, satu HP Oppo, satu HP Xiaomi. Jadi buat teman-teman nanti yang ingin mencoba mematikan data aplikasi WhatsApp itu sangat gampang banget teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian nggak mau diganggu dengan chat-chat yang masuk, kalian bisa matikan data aplikasi WA-nya saja. Jadi kalau kalian misalnya ngebuka YouTube masih bisa, ngebuka Facebook masih bisa, cuman aplikasi WA-nya saja yang nggak bisa ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Let's go. Oke, di sini saya menggunakan pertama HP Xiaomi. Jadi teman-teman kalau misalnya HP Xiaomi, kalian nih contohnya ya, ini ngirim pesan itu masih bisa ya. Nah, kalau kita akan matikan di HP Xiaomi, caranya klik dan tahan aja untuk aplikasi WA-nya. Seperti ini, kemudian klik menu yang info aplikasi, yang gambar icon bullet. Ini ya, kayak tanda seru ini, diklik. Nanti klik aja yang menu ini teman-teman, metode koneksi. Nah, silahkan kalian matikan aja nih, WiFi dan juga data seluler. Klik OK. Nah, klik mengerti. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ngirim pesan, itu di sini kalau kalian dapat pesan atau kalian mau ngirim pesan itu tidak akan bisa sampai atau akan jaringannya akan mati ya nih. Jadi cuman gambar jam doang. Nah, kalian ngebuka Play Store bisa, ngebuka YouTube itu masih bisa internetan ya. Kemudian kedua, kalau menggunakan HP Oppo sama ya, klik dan tahan juga aplikasi WA-nya. Klik menu yang ikon arah ini, ikon tanda seru ini. Nah, di sini sama, kalian klik menu yang ini teman-teman, penggunaan data. Nah, kalian tinggal klik matikan aja data seluler, nonaktifkan WiFi. Dah, gitu aja teman-teman ya. Nanti kalau kalian ingin ngirim pesan juga sama, nggak bakalan ada pesan masuk. Nih, nah, tanda seru ya. Apa kok tanda seru apa? Gambar jam. Oke, semoga berguna, bermanfaat. Terima kasih.